Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan video melon saya ya teman-teman. Ini melon saya umur sekitar 22 hari. Dan ini pengambilan video waktu sore hari pukul 5 ya teman-teman. Dan kemarin sore saya pupuk ya teman-teman. Tadi pagi saya semprot menggunakan fungisida mankosep dan insektisida abamektin ya teman-teman, serta hormon jimi hantu yang tutup putih. Dan perubahan di sore hari ini sangat signifikan, terjadi perubahan pada melon saya ya teman-teman, karena daunnya hampir rata, tertelungkup ke bawah ya, tidak naik ke atas. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kadang bikin petani pusing ya teman-teman, karena hampir serempak kayak akan keriting ya pertumbuhannya, daunnya kayak keriting, akan mulai keriting. Tapi ini pucuknya saya lihat tidak apa-apa, dan mudah-mudahan cuma perubahan cuaca, karena sebelumnya yaitu masih tertelasah di bawah dan sekarang dirambatkan ke atas, dan ditambah dua hari ini tidak hujan teman-teman. Setelah pemupukan kemarin jadi belum ada penyiraman. Jadi saya pikir karena itu ya teman-teman, perubahan suhu atau cuaca, karena pagi tadi sangat bagus daunnya, tidak ada tanda-tanda seperti ini. Hal seperti ini dulu saya juga pernah mengalami ya teman-teman, dan alhamdulillah pulih kembali. Dan saya juga baru pertama ini ya teman-teman menanam jenis pertiwi, dan perawatannya memang agak lumayan lumayan susah daripada bibit-bibit baru yang pernah saya tanam ya teman-teman. Dan besok pagi, kalau nanti malam tidak hujan, besok pagi kita akan melakukan penyiraman atau pengelepan ya teman-teman, biar ada perubahan suhu kembali, karena cuaca di sini sangat panas sekali ya teman-teman. Sulur-sulur melon yang menjulur ke plastik itu kering ya, sampai kering. Biasanya nggak kering, tapi ini bisa kering. Jadi cuacanya sangat panas sekali. Dan calon buah pun sudah muncul ya. Ya, ada sebagian yang belum karena pertumbuhannya tidak serempak. Di rata-rata sudah ada calon buahnya kecil-kecil. Mudah-mudahan nanti jadinya bisa maksimal. Dan untuk daun warnanya sangat hijau. Kemarin yang kekuning-kuningan sudah putih. Dan ini masalahnya cuma ini ya, daunnya kayak mau keriting ya. Nah, lihat seperti ini teman-teman. Kita lihat besok pagi apakah pulih atau tidak. Biasanya pulih ya teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti malam hujan, jadi tidak perlu melakukan pengelepan. Oke teman-teman, kondisinya seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman, biar channel ini bisa berkembang dan bisa mengupload video-video tentang pertanian.